mengapa sampai ketiga dua pimpinan ini melarang untuk diumumkan dan menganggap ujian itu ilegal, tidak sah, ingin diulangi kembali. Titipannya tidak diakomodir oleh Komisi 1. Dari 21 komisioner, juru kunci urut nomor 21 dengan nomor 10 dipaksakan untuk dimasukkan 7 besar. Sehingga dengan demikian, kami di Komisi 1 ini bukan anak kecil. Kalau itu kami lakukan, maka kami melakukan pelanggaran hukum secara berjamaah. Mencoreng, merusak nama baik lembaga yang merupakan kebanggaan rakyat Kalimantan Timur. Itu mereka bertugas sebagai tim sel, itu kan atas perintah dan surat keputusan pimpinan. Dalam surat keputusan tersebut tercantum bahwa tim sel dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pimpinan. Sehingga kalau demikian, seharusnya tim sel melaporkan dulu hasil kerjanya kepada pimpinan, bukan kepada media. Dan kalau ada harusnya ditaati lah perintah itu. Nah, ini kan belum ada laporan ke pimpinan, sudah nyampaikan kepada media. Kan membuat polemik dengan menuduh Samsun mengintervensi. Intervensinya yang mana? Atasnamakan siapa-siapa, ada nggak lolos di situ? Lah, pertanyaannya yang lolos itu atas intervensi siapa? Kan gitu, laporkan dulu ke pimpinan, rankingnya ini penilaiannya, transparan aja lah ya, transparan aja. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, kita pimpinan juga nggak mau tutup-tutupi kok.